Hai warga, ketemu lagi sama Anwar. Tenang, kalau datangnya Anwar akan memberikan kebahagiaan langsung tunai. Memberikan uang tunai buat warga-warga. Tapi mohon maaf nih, Anwar di pinggir jalan. Ini panas, capek, terik. Masa artis kelaperan? Ada nih jebel. Jebel itu katanya bahasa Sundanya itu gini. Membleh. Tapi filosofinya kenapa sampai akhirnya namanya mie jebel? Apakah yang dagangnya membleh? Apakah yang makan bibirnya langsung membleh? Langsung dalam aja kali ya, sebelum nanti ketemu sama ibu-ibu. Halo. Halo, pada main handphone aja bukannya kerja ya. Ini dagang apa? Dagang mie jebel, Kak. Mie jebel? Kenapa namanya mie jebel? Mungkin doer kali, Pak. Oh, yang dagang doer. Aku mau cobain dong, bikinin mie jebel yang ter the best buat aku. Sekarang, jangan mangguk-mangguk aja. Kayak orang dihipnotis, mangguk-mangguk aja. Udah lama dagang di mari? Udah 4 bulan. 4 bulan, laku gak? Alhamdulillah. Banyak yang suka? Alhamdulillah. Levelnya ada level-levelannya? Dari 1 sampai 3. 1 sampai 3, 10 gak ada? Gak ada. Jadi buatin aku dong sekarang. Yang paling pedes. Ya. Hei, mana? Hayo, hayo, hei! Jadi, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Seporsi berapa? 10.000. Jadi mie-nya tuh kalau kita lihat ya, ada mie. Terusnya dia ada kayak ayam-ayam suwir nih, ayam putih yang biasa buat isian lemper, tau agak. Emang UMKM itu harus berinovasi, berimprovisasi, supaya dia bisa bersaing sama seluruh UMKM-UMKM yang ada di Indonesia. Bener nggak? Tuh, mie ayam, mie bakso, mie jebel. Lihat ini warnanya. Ada kerupuk pangsitnya juga ya, kita cobain ya. Aromanya tuh aroma-aroma chili oil. Kapan sih makannya ngomong mulu? Assalamualaikum, Mam. Mbak, mau nanya, ini ada orang yang makan mie begini? Karena aku mau memberikan appreciate terbaik ya, memberikan penghargaan untuk yang jual. Mbak, mas ini boleh? Sini, yang depan kita kenalan dulu. Kita kerjain, dia kan bikinin orang mulu. Sekarang kita coba, dia cobain pernah makan nggak? Kita kenalan dulu. Ini namanya mas siapa ya? Andi. Mas Andi, ini mbak siapa ya? Mbak Ayu. Sini, dempetan, biar kena semuanya. Kan udah dagang nih kan lumayan lama, 4 bulan ya. Nah, pernah nyobain ini nggak? Tapi biasanya kan nyobain yang biasa aja. Nah, ini sumpit buat kamu. Sumpit buat kamu. Kita makan bareng. Ini aku pedes banget, sumpah. Kayak makan bara api ini. Ayo, cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Sini. Ayo. Eh, Mas Andi, cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ih, sumpah. Gimana rasanya? Pedes kan? Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya. Mari, Mam. Pedes banget. Pedes kan? Duh, dia jansung. Tapi ini layak dibilang predikat mie jebel. Sesuai dengan namanya. Bis makan langsung begini mulutnya. Kapan lagi ngerjain tukang mie ya enggak? Aku mau nanya dong, kan kebetulan aku tuh dari Bahagia Langsung Tunai Net TV. Aku tuh mau nyari perkumpulan ibu-ibu. Ibu-ibu biasa kalau kumpul pada di mana ini? Ada di belakang, Pak. Deket bapak, sekolah. Manggil saya bapak. Manggil saya teteh. Di belakang mana? Di belakang dekat musola. Oh, ada di situ? Iya. Yaudah, makasih banyak ya. Selamat menikmati. Biasanya habis makan mie jebel, itu rasa pedasnya nggak hilang 7 hari. Rasain lo, syukur. Mbak, makasih ya, Mbak. Makasih.
Kang kita mau cari ibu-ibu dulu sono. Aku akan memberikan kebahagiaan langsung tunai. Nanti kita kasih pertanyaan yang bisa kita kasih uang tunai. Kira-kira pada berwawasan luas nggak ya warga Caringin yang ada di daerah Bogor? Yuk kita langsung sono. Warga, assalamualaikum. Ternyata banyak juga loh ya yang nungguin bahagia langsung tunai dari warga-warga sekitar. Misi Pak. Oh salah kata gitu. Assalamualaikum. Ya Allah rame banget. Warga assalamualaikum. Ini benar-benar ya warganya. Oh ada warga lokal ya. Yang lain ibu-ibu semua, bapak-bapak sendiri dia. Ini warganya benar-benar rame banget. Dari depan gang sampai di sini. Semuanya mau duit dari Anwar, ya enggak? Nah sekarang ya sama warga semuanya yang ada di warga Caringin ya. Kota Bogor, kita mau main game nih sama Anwar. Gamesnya adalah Mystery Box. Pokoknya semuanya senang-senang ya. Nah Anwar udah siapin sama warganya ada di sono. Banyak bener, ada 700 orang yang ikut. Hayu. Nah ini lihat ya warganya udah ada semuanya tuh ini peserta. Tapi mohon maaf nih, ini kan semua bapak-bapak sama ibu-ibu di sini udah dapat kain ya kan? Sini satu, bapak mohon maaf sini pak. Bapak, bapak tahu nggak ini fungsinya apa? Mana? Ini. Ah, mata nggak kelihatan. Itu buat mata bapak, iya. Bukannya masker. Nah. Sekarang itu tuh? Hah? Sekarang. Besok. Gak bisa nafas. Ya, ya, yuk. Gitu ya. Coba jalan ke sana begitu. Bisa. Kelihatan gak? Kelihatan. Coba gimana? Jalan. Nah, jadi buat semua warga yang ada di sini, bapak-bapak sama ibu-ibunya udah dapat menutup mata masing-masing. Jadi nanti buat warga yang ada di sini, kagak ada yang boleh ngasih tahu. Kalau ada yang ngasih tahu, nanti genteng rumahnya saya jebol. Ini ada sebuah kotak, nanti kotaknya akan diisi sama di dalam. Biasanya itu hewan buas. Bener, ada kalajengking. Bener, ada ular itu, ular apa? Ular Cina ya. Udah siap semuanya? Udah siap, sekarang semuanya boleh tutup matanya. Tutup matanya, gak boleh ngintip ya. Nanti yang ngintip matanya saya kasih ular sanca. Boleh kita masukin? Takut. Ibu, boleh dimasukin tangannya? Masa kata gini, ih. Satu, dua, tiga. Udah angkat. Udah diangkat. Udah angkat tangannya. Angkat tangannya. Diangkat itunya. Barangnya diangkat. Ya, jawabannya satu, dua, tiga. Kotak. Kotak apa ya? Kotak amal. Kotak sendal. Salah. Ayo, Pak, masukin, Pak. Satu, dua, tiga, angkat. Jawabannya? Kotak amal. Jelasin kayak gimana? Ya, segi empat. Ya, terus? Tengah-tengahnya ada lubangnya. Kayak otak kembal, kayak kotak amal. Tapi salah jawabannya. Terus? Kalau salah ngulangin lagi ya? Iyalah. Ke belakang lagi ya, Bapak. Makasih ya, Pak. Pantesan panas banget. Mataharinya mantul sama bajunya. Dimasukin, Bu. Satu, dua, tiga. Nah, menurut ibu jawabannya apa? Satu, dua, tiga. Kotak amal. Sama kotak. Hah? Kotak sama. Apa ya? Kotak berlian kali ya? Iya. Jawabannya bener apa salah? Salah, boleh ke belakang. Warga! Ini ada bapak di sini, kita tinggalin yuk. Boleh tangannya masuk? Satu, dua, tiga. Angkat Pak tangannya. Ntar dulu. Satu, dua, tiga. Jawabannya apa ya? Kotak kembang. Kalau kotak kembang mah sono. Iya Depok. Iya. Kotak. Kotak. Iya saya gak kebolot Pak. Salah. Satu, dua,
3. Menurut ibu jawabannya apa? Kotak tisu. Kotak apa? Tisu. Bener apa benar? Benar. 50.000 rupiah. Alhamdulillah, makasih. Ini udah kejawab, kita isi sama kotak berikutnya, silakan. Iya, tangannya masukin ke lubang, Pak. Iya. 1, 2, 3. Apa center, jawabannya? Center. Hah? Center. Bener apa benar? Betul. 50.000 rupiah. Selamat ya Pak, langsung mantap jawabnya senter. Nah, ngomongin senter, warga tahu tidak kalau ada yang namanya ikan senter. Sesuai namanya, ikan ini bisa mengeluarkan cahaya di kegelapan laut malam. Ikan yang punya istilah flashlight fish ini memang jarang dikonsumsi ya warga, dan lebih banyak jadi ikan hias. Spesies ikan senter ini bisa dijumpai di perairan Samudra Indo-Pasifik dan Laut Karibia, termasuk kalau di Indonesia bisa dilihat di perairan Laut Banda. Oh ya warga, ikan senter ini punya sebuah organ berukuran kacang di bawah matanya yang bisa memancarkan cahaya. Cahaya ini bisa dinyalakan atau dimatikan oleh ikan senter dengan cara mengedip. Wow, udah kayak senter aja nih, ada on off-nya juga ya warga. Tapi ngomongin soal harga, ikan senter ini nggak kaleng-kaleng. Soalnya di beberapa marketplace, harga ikan senter ini bisa mencapai 1,9 juta rupiah. Wadaw! Boleh masuk lagi? Tutup matanya, Bapak mau kemana sih? Ini takut banget sumpah. Ayo silakan masukin tangannya ke kotak misteri. Aduh, udah 1, 2, 3. Udah. Buat capitan gorengan. Apa? Apa? Gorengan buat capit gorengan. Tahu aja tukang masak. Betul. 50.000 rupiah. Kan berubah menjadi hewan nokturnal yang aktif di malam hari. Oke deh warga, kita lanjut lagi yuk main mystery box yuk. 1, 2, 3, tangannya masukin, jangan tip ya. Kira-kira bisa. Jangan diangkat, taruh, jangan diangkat. Apa jawabannya menurut Bapak? Pantai naro parkum. Pantai naro parkum. Parkum? Iya. Parkum apaan? Yang pewangi itu, pewangi. Parfum. Parfum. Parfum bukan parkum. Iya, parkum. Kalau parkum anaknya Jubaidah. Jawabannya apa ya, tempat naro parkum? Parfum. Salah. Oke, silakan makan. Makan. Masukin tangannya. Widih. 1, 2, 3. Udah. Jangan dibawa. Maling banget tangannya. Tempat sabun. Apa? Tempat sabun. Tempat sabun. Bener apa salah? Betul. 50.000 rupiah. Terima kasih. Kasih ibu. Ibu-ibu. Warga. Udah siap? Siapa namanya? Oji. Bang Oji. Boleh masuk Bang Ayo? Belum, sabar nih. Ayo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Angkat tangannya. Apa jawabannya? Tali kain. Hah? Tali kain. Tali kain? Iya. Hah, kurang beruntung. Udah ke belakang lagi. Aduh, kali udah bener ya, hampir ya Bu. Ayo, masukin tangannya ke lubang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Apa jawabannya? Tali kain. Hah? Tali. Tali apaan? Tali silaturahmi. Ya. Warga! Masih mau duit gak? Lanjut gak? Ini masih ada mystery box yang terakhir. Boleh masuk? Ibu maju silakan. Udah siap? Siap. Oke, silakan masukin tangannya. 1, 2, 3. Yang atur sendiri. Ya, udah tangannya keluar, matanya dibuka. Menurut ibu, jawabannya apa? Celengan. Betul! 50.000 rupiah. Pak, yuk. Udah siap? Siap. Iya, coba Bapak boleh masukin tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dikasih waktu ya Pak. Diraba. Aduh. Aduh. Ini mana sih? Ini tebakannya ini. Mana udah kemas?
ditahan. Saringan kopi. Teh. Apa? Teh. Betul. Saringan kopi katanya. Mana? Enggak ada apa-apa. Enggak, biasanya kalau emang udah umur segini suka halu. Yang enggak ada jadi ada. Rp50.000. Alhamdulillah. Tepuk tangannya dong. Aduh Anwar, iseng banget sih. Hati-hati.